Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review perbedaannya masker Convex Sensi Convex Max dan masker Super Evo Plus Matte. Ya, ini masker Evo Super Plus Matte ini harganya ini Rp185.000 20 piece, dan kalau Convex Max ini harganya sekitar Rp150.000 sampai Rp180.000 20 piece. Ini 4 ply, 4 ply. 4 ply, ini 3 ply, ya. Ini 4D, ini 4D juga, ya. Cuma ini yang terbarunya, ya. Kalau yang biasanya Evo Plus Matte itu dia warna apa? Ear loop-nya dia warna putih. Kalau yang ini Super Plus Matte ini dia sudah warna hitam, ya. Oke, ini yang terbaru, produk terbaru. Oke, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi. Isinya seperti apa maskernya, ya. Aduh. Oke, jadi maskernya itu seperti ini. Ini Convex Max, ya. Ini 4D. Dan ini dia bagian dalamnya itu dia warna putih. Di luarnya ini Sensi. Ini 4 ply, 4 ply, ya. 4 ply. Oke, kita jangan coba pakai dulu ini seperti ini. Oke, ini seperti ini, kita rasakan dia. Ini dia, ya. Dari Sensi Convex Max. Sekarang kita akan buka, kita akan lihat yang dari Evo Plus Matte ini. Dia kalau dari packagingnya itu beda, ya. Packagingnya kalau yang ini Sensi, kalau yang ini Evo, ya. Cara lipatnya beda. Ear loop-nya udah warna hitam. Cuma kalau kita lihat ear loop-nya ini Sensi punya lebih tebal. Ini dia lebih tipis. Untuk pemakaiannya, kita harus buka. Selalu ingat, ya, yang ada aluminiumnya itu di atas, ya. Jadi ini 3 ply. Ini seperti ini. Mirip-mirip sih, ya, mirip-mirip. Mirip-mirip dia. Cuma bedanya di cara lipatnya aja. Seperti ini, dan harganya lebih mahal ini, ya. Lebih mahal Evo. Awalnya juga pada saat keluar juga ini Sensi ini harganya sekitar 200 ribuan, ya. Sekarang udah turun harganya sekarang. Kalau dari segi kencangnya, ya, lebih kencang ini, ya, Sensi. Karena ini lebih tahu, ya, kita lihat, ya, lebih dia lebih tebal dibandingkan ear loop-nya Evo. Oke, di sini kita bisa lihat, ya, perbedaannya. Ini Sensi Convex Max. Ini bahannya. Dan ini ear loop-nya, ya. Ini bagian dalamnya. Ini 4D. Dan 4 layer. Dan sedangkan yang ini Sensi. Ini Evo. Ear loop-nya aja kita bisa lihat, ya, perbedaannya. Yang ini lebih tebal, ya.
dan cara lipatnya kalau Evo itu dia lebih ramping. Tuh dia. Dalamnya sama-sama warna putih ya. Di sini ada logonya Evo. Kalau kita lihat bahannya, ini bahannya ya, super super black, dan ini dari Sensi. Ini super black nih, Evo plus matte, super black. Ini. Jadi kalau ditanya saya yang mana lebih bagus, kembali ke Anda, Anda suka yang mana ya. Karena saya hanya memberikan detailnya aja, pilihannya kembali ke Anda. Kenceng banget ya, rapat banget nih. Oke guys, demikian review dari kami, Runatech, mengenai perbedaan masker Sensi Convex Max dan masker Super Evo, Evo Plus Max. Evo Super Plus ya. Oke, semoga informasi berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Jika Anda menikmati video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Jangan lupa guys.